Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam sesi ini saya akan terangkan bagaimana kita boleh memasukkan laman web dalam tugasan iFollow. So, seperti biasa, kita pergi ke New Task. Kita berikan task kita nama. Dan kita bagi sedikit arahan kepada pelajar. Kita letakkan cursor kita di mana kita inginkan laman web tersebut. Seterusnya kita buka tingkap baru dan kita pilih, kita copy URL laman web tersebut. Kita balik ke iFollow. Kemudian kita tekan butang berwarna putih yang menunjukkan insert website ataupun iframe. Kita paste URL yang telah kita copy tadi dan kita tentukan lebar. Kita boleh ikut saja apa yang diberikan di sini ataupun kita boleh ubah mengikut kesesuaian kita. Kita tekan butang insert. Sebelum kita save, kita boleh preview. Okey, so dalam kes ini kita dapat melihat bahawa website yang ingin kita masukkan tadi sudah pun berada dalam task kita. Okey. So kita tutup di tingkap ini dan kita tekan butang save.